Benarkah di dalam Islam tidak ada pengangguran? Mari kita bahaskannya. Assalamualaikum. Mari bersama saya di Telegram dan YouTube Ustaz Zul.id. Benar, di dalam Islam tidak ada istilah pengangguran. Islam tidak benarkan kita menunggu pekerjaan. Islam menyuruh kita cipta peluang. Bagaimana Rasulullah selesaikan masalah pengangguran ini? Dalam satu hadis dari Anas bin Malik menceritakan, ada seorang lelaki Ansor yang datang meminta pertolongan kewangan dari Nabi SAW dan dia tidak bekerja. Nabi berkata, "Ama fi baitika syai', di rumah hang ada sesuatu dah?" Dia menjawab, "Bala hilsun nalbasu ba'dahu wa nabsutu ba'dahu." Ada satu kain sebahagian kami pakai, sebahagian lagi kami buat lapik. "Wa qabun nashrabu fihi minal ma'," dan sebuah bekas daripada kayu yang digunakan untuk minum air. Nabi berkata, "Itini bihima," bawa mai kedua-duanya. Maka lelaki itu pun membawa keduanya. Nabi pun ambil kedua-duanya. "Wa qala may yashtari hadai," Nabi pun bertanya, "Siapa sanggup beli kedua ini?" "Qala rajul ana akhuduhuma bidirham," ada seorang lelaki berkata, "Aku sanggup beli kedua ini dengan harga satu dirham." "Qala may yazidu ala dirhamin marratain aw thalatha," Nabi kata, "Siapa yang sanggup menambah dua atau tiga dirham untuk barang ini?" "Qala rajul ana akhuduhuma bidirhamain," satu orang ni kata, "Saya sanggup dua dirham wahai Rasulullah." Nabi ambil dua dirham itu bagi kepada laki-laki Ansar tersebut dan Nabi berkata, "Ishtari bi ahadihima ta'ama fambithhu ila ahlik," satu dirham hang beli makanan untuk keluarga. "Washtari bil akhar qaduman fa'tini bih," dan satu dirham lagi, "Hang pi beli kapak bawa mai ke aku." Lalu dia pun datang bawa kapak bagi pada Nabi. Nabi sendiri genggam kapak itu dan bagi kat dia. "Thumma qala lah idhhab fahtatib wabi' wala arayannaka 15 yawma," pergilah hang cari kayu api dan pi jual dan jangan berjumpa dengan aku selama 15 hari. Lelaki itu pun pi cari kayu api dan dapat menjualnya. Dia memperolehi 10 dirham. Lalu sebahagian dia beli pakaian dan sebahagian lagi dia beli makanan. "Faqala Rasulullah, hadha khairul laka min an taji'al mas'alah nuktatan fi wajhika yawmal qiyamah," ini lebih baik daripada engkau meminta yang menyebabkan wajahmu ternoda di hari akhir. Di sini bukanlah salah bekerja dengan orang, tetapi yang salah bila berkata, "Saya kena buang kerja dan saya dah tak ada kerja," lalu menunggu untuk dapatkan kerja. Maknanya tidak ada istilah tidak ada kerja dalam Islam. Tidak ada istilah saya dibuang kerja lalu saya menganggur. Yang ada ialah apa ruang yang aku ada dan mampu buat untuk aku terus hidup. Dalam kes lelaki Ansur ini, Rasulullah cadangkan kepadanya menyediakan perkhidmatan menjual kayu api bermodalkan kapak yang dibeli. Inilah cara Rasul dan Islam selesaikan pengangguran, iaitu cipta peluang sendiri. Oleh itu, di saat begini, janganlah kita menunggu kerja kerana semua orang dalam kesusahan. Buatlah sesuatu yang kita mampu kerana menunggu bukanlah dari Islam. Allah mengajar kita, fastabiqul khairat, berlombalah terhadap kebaikan. Al-Baqarah 148. Semoga kisah Nabi menyelesaikan pengangguran ini menyebabkan kita transformasikan diri kita untuk terus kuat, tidak bergantung pekerjaan kita kepada orang lain dan ciptalah peluang kita sendiri. Assalamualaikum.